Sobat Herald, demo buntut revisi Undang-Undang Pilkada kembali berlanjut. Di samping flyover, Kota Makassar ratusan massa terpantau masih memadati titik aksi guys, Senin 26 Agustus 2024 siang. Dan masih dalam tuntutan yang sama, yakni menolak putusan MK yang telah merevisi Undang-Undang Pilkada. Sejumlah aparat kepolisian juga terpantau mengawal aksi para massa ini. Aksi ini sih memang terpantau berjalan lancar. Hanya saja ratusan kendaraan harus mencari jalur alternatif lain agar tidak terjebak kemacetan, guys.